Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, very cool banget. Hai guys, balik lagi bersama gue di Gamer Android. Oke, di video kali ini gue bakal kembali merosting game sepak bola yang ukurannya kecil dan tentu saja tidak sesuai gambar. Oke, di sini gue sudah menemukan game sepak bola baru di sini, namanya Football Strike 3 Dimensi Soccer Games. Di sini untuk dari segi gambarnya HD banget guys, di sini gambarnya kalian bisa lihat sendiri. Dari gambarnya di sini sih cukup HD, tapi apakah memang se-HD itu? Dan di sini game sepak bolanya baru di-download 1000 plus download. Ini game sepak bola baru guys. Jadi kita langsung saja menuju ke dalam gamenya. Let's go. Oke, ini dia gue sudah berada dalam gamenya. Dalam gamenya seperti ini guys. Nah di sini ada ada tulisan bendera Qatar ternyata guys. Oke, ini dia untuk menu gamenya seperti ini. Di sini ada bendera Qatar coy. Di sini pilihan timnya ternyata coy. Pilih Qatar aja ya. Coba kita untuk main seperti apa sih ini? Practice Session Challenge Mode. Kita dimain di praktek challenge ya guys. Oke, ternyata ini game sepak bolanya agak challenge gitu ya. Cukup gerakannya agak lumayan juga, tapi masih agak kaku sih. Oke, ternyata seperti ini. Mungkin kita harus ke itu guys, pilih yang selen 11-11 itu enggak ada ya. Coba kita lihat ini, untuk namanya juga Football Strike 3 Dimensi, jadi ya seperti ini guys. Challenge mode coy. Ini dia untuk 11-11 mungkin. Oke, kita langsung main aja medium mode coy. Karena kebanyakan. Ini dia untuk 11-11 ternyata guys, nggak bohong ini sesuai gambar ternyata coy. Tim gue yang tim biru ya. Pas. Nah ini cukup oke, nggak kayak kemarin guys. Kemarin itu game sepak bola sampah, ini nggak terlalu sampah sih. Kalau bicara rating di sini, ratingnya cukup oke juga sih kalau menurut gue ratingnya. Di sini gue kasih 30 lah. Corner kick. Tapi ini kalau ditingkatkan lagi nih, gue jamin game sepak bolanya bakal keren. Tapi masih kerenan Football League sih. Ukurannya kecil, HD. Woi, ini nggak bisa lari. Bug apaan lagi nih coy? Ngebug coy. Ada sprintnya juga, ya sprint. Ya Allah. Buset. Ke pelanggaran cir. Oke, buat kalian yang mau download silahkan download, ini game sepak bolanya cukup recommended ya guys. Yang ingin penasaran coba-coba game sepak bola di Play Store seperti itu ya, karena ini gue penggila game sepak bola, jadi apapun gamenya gue bakal coba, apalagi ukurannya kecil. Kalau untuk ukuran besar itu kan sudah banyak yang mainkannya ya. Di sini gue tampil beda. Dengan sedikit tampil beda akan buatmu lebih menonjol daripada yang lain. Makanya di sini gue tampil beda dan mainkan game-game sepak bola yang belum pernah dimainkan tentunya oleh youtuber-youtuber besar lainnya. Karena di sini gue masih youtuber kecil ya. Kalau sudah 100.000 sih itu sudah lumayan ya guys. Target gue itu 100.000 ke subscribe. Wih, mana polanya coy? Woi. Di tengah ternyata jerit. Ya ampun. Gocek. Ternyata bisa gocek juga coy. Kalau bisa segi lapangan sih oke juga. Stadium juga oke coy. Tapi ini lapangannya cukup kayak gini aja. Game pause resume.
Lah, ngegol. Kemana bolanya, coy? Oh, lah. Gak jelas banget sih. Ini harus perlu ditingkatkan lagi atau harus beli di upgrade? Karena masih 1000 pes lunut, mungkin males buat upgrade ya yang buat karena sepi. Kalau misalkan langsung viral rame gitu, mungkin langsung saja di update seperti Football League ya, karena Football League itu beda. Dan oh ya, di sini buat kalian, menurut kalian ratingnya gimana? Kalau menurut gue sih 30 ya, nggak sampai 50 lah. Tapi cukup oke juga ini game sepak bola. Waktunya juga agak lama, guys. Ini satu babak itu mungkin 5 menit ini ya. Pas shoot. Nggak bisa shoot, cer. Tadi waktunya berapa sih? Nggak bisa diatur sih waktunya, guys. Mungkin gue main sampai di babak pertama aja ya. Tapi ini keren loh. Ada untuk menu-menu tombolnya seperti ini kayak FIFA. Kalau FPS kayak gini sih udah keren banget lah. Woi, lempar jir. Ya ampun, ini ngepak apa gimana, coy? Lempar woi. Woi, ini kiper gimana sih? Astagfirullah. Hahaha. Ada lagi nih game kayak gini, udah bola yang tinggi tangkep, nggak bisa itu guys. Ah, ya ampun, ini game sepak bola apa sih, coy? Ah, nggak bisa gerak, cuy. Kita kembali saja lah. Aneh banget ya. Masa berhenti di tengah-tengah pertandingan aja. Gue main praktek ini aja ya guys, langsung aja level 2 karena tadi gak jelas banget itu masalah gak bisa lempar apa. Oh ya, buat kalian yang mau download link ada deskripsi, tapi gue saranin kalian ya download sih, karena gak kemarin-kemarin gue saranin gak download. Untuk sekarang gue saranin kalian download karena cukup oke juga nih game semasa kalian gabut. Tapi buat kalian yang mau download Football League 2023, kalian bisa langsung aja subscribe channel gue karena tungguin aja. Kita tunggu sampai full rilisnya, baru ada linknya ya guys, link modnya dari gue, karena masih versi beta itu susah. Jadi kali ini gue bakal bikin konten review-review ini, juga banyak yang suka, banyak yang komen, dan tentu saja penggemar game Runroad itu banyak, coy. Jadi gue gak menyanyiakan dukungan dari kalian, walaupun sedikit gue tetap bakal upload video. Terima kasih guys. Oke, cekupsikan saja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan menghibur guys. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.